Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ketemu lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini. Menjelang mereka akan tampil di Semarang Indosiar Herudang Bandung. Wah, setelah si Didi taken kontrak dengan brand terbarunya menjadi BA Brand Ambassador. Kemudian si Didi Lesti ketemuan dengan Dinda Hao. Ya, sahabat dari Rizky Billar dan dirinya. Tentu saja kita selalu bahagia menyaksikan kebahagiaan Didi Lesti di hari ini, apalagi dia akan pentas satu frame dengan sang kekasih. Terlihat Dede udah GR deh guys, GR gladi resik dia sekarang. Wah, nampak Didi begitu anggun dan cantik saat melakukan GR di malam hari ini. Bagaimanakah dengan Rizky Billar yang masih belum hadir di sana? Apakah dia juga akan GR di malam hari ini? Akan bernyanyi di Semarang Herudang Bandung di malam hari ini? Atau dia hanya akan menjadi host di malam hari ini? Kita tentunya udah gak sabar menunggu melihat cantiknya dan kesiapan dari kapal kita Lesti dan Billar di malam hari ini. Tentunya kita berharap bahwa Lesti dan Billar bisa menghabiskan waktu di Semarang Bandung, di Semarang Indosiar Bandung, dengan ya mempersembahkan tontonan yang apik dan epic bagi kita semua yang mana udah kangen, udah pada rindu pada kekiutan Lesti dan Billar. Walaupun kemarin malam mereka tampil bersama, namun kita masih kangen, masih kurang puas melihat kemesraan dan kebersamaan Lesti dan Billar. Makanya ya, Indosiar ternyata sangat pengertian pada kita sekalian, sehingga di malam hari ini juga dia akhirnya mempersembahkan, mengeluarkan yang namanya ya Lesti dan Billar dalam satu acara dua malam berturut-turut. Tentu hal ini paling tidak menjadi obat bagi kita yang udah rindu pada kebersamaan mereka. Kayak kita aja yang lagi bucin dan jatuh cinta, ya ingin rasanya merasakan seperti kebahagiaan yang dirasakan oleh Lesti dan Billar yang sama-sama ya lagi bucin guys. Tentu doa terbaik selalu kita panjatkan untuk mereka berdua, semoga selalu diberikan kemudahan untuk melangkah dan menata hari esok yang mereka impikan. Tentu GFD Semarang Indosiar ini membuat kita semakin penasaran dan tak sabar menunggu acara itu akan segera datang sebentar lagi guys. Oke, itu saja kabar terbaru tentang GRC Didi Lesti yang tentunya sang kekasih akan segera datang dan hadir juga dan akan menemani dan bersama kekasihnya ini. Oke, bagi kalian yang masih belum setuju di channel kita ini, jangan lupa untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan info dan kabar terbaru dari kita tentang Lesti dan Billar di hari ini, di malam ini tepatnya guys ya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.